Berikut ini cara untuk yang namanya mengubah tombol kembali di HP Oppo. Jadi untuk mengubah berikut ini, mau kalian hilangkan atau kalian tampilkan berikut. Kalian buka yang namanya pengaturan di sini. Nah, setelah kalian buka pengaturan, gulir sedikit ke bawah. Letak menunya itu di sini, di alat serbaguna. Nah, di sini ada menu yang namanya tombol navigasi. Kalian pilih. Lalu kalian lihat kalau kalian ingin membalikkan di sini. Itu tombol back-nya ke kiri. Kalau yang ini ke kanan, kalau untuk menghilangkan di sini. Gestur gesek dari kedua sisi. Nah, ini menghilangkan tombol navigasinya. Kalau kalian ingin tombol virtual yang ini yang 3 titik, ini pengaturannya. Navigasi 2 tombol juga ada kalau kalian ingin pakai navigasi 2 tombol. Nah, ini pakai gestur naik. Kalau yang ini pakai virtual. Jadi itu saja, silakan dicoba.